Ya, bertemu lagi dengan channel Sun Motor ya. Nah, kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengganti kampas rem belakang Pajero. Nah, ini sudah kelihatan tipis ya. Kita bandingkan sama yang baru. Beda banget ya. Nah, caranya gampang. Saya kasih tutorial. Pertama ini gendurkan dulu. Dua ini, jangan sampai lepas. Mundur aja. Siapkan 12 ring. Tang surut ya, kalau di sini ini tang surut sama pencukilan ini sama palu. Sama kita copot dulu penguncinya ini. Itu yang sini dua itu tinggal copot. Tinggal tarik aja ini. Nah, ini perbedaannya ya. Ini masih tebel masih. Langsung aja kita pasang. Ini jadi nggak bisa bolak-balik ya. Jadi yang ada tonjolannya ini yang bagian depan, yang arah piston, yang polos kayak gini, yang luar. Jadi nggak bisa kebolak-balik. Aslinya bisa, tapi ini yang di dalam ada. Dan nonjol ke sini. Kalau ini kan harusnya ke kayak gini, belakangnya piston ya. Kalau di sini nempel ini nggak bisa. Langsung kita pasang. Belum itu, ini kita masukkan dulu. Soalnya kalau kampasnya tebel nggak bisa masuk. Ini kita congkel dulu. Bisa pakai apa aja. Pastikan ini pistonnya enggak macet ya. Sebelumnya sudah dicek, pistonnya enggak macet, enggak karatan. Jadi piston 2 ini juga pushrodnya juga aman. Jadi yang dalam ini tadi enggak fokus. Langsung aja masuk. Aja masuk ya. Ya. Lanjutnya pusatnya ini. Pasang. Ya, ini. Ya.
Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita tinggal kencengin baut kalipernya ini. Keren banget, ini bisa dikerjakan di rumah kalau punya alatnya. Alatnya simpel, cuma 3 detik. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.